السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأبدل صلاتي وأتم تسليمي على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbis rahli sodari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli wa hawla wa la quwata illa billahi la'lil azim amma ba'du Hadirin wal hadirat, bapak, saudara-saudara, ibu sekalian Jamaah Masjid Jami Darul Ilmi PT. IK yang berbahagia Alhamdulillah Allah takdirkan kepada kita dengan takdir yang baik Pada pagi hari ini, pada hari ini kita masih dipertemukan kita bisa bersilaturahim setelah melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan ini kajian pertama ketika saya ngisi pada pagi hari ini mudah-mudahan apa saja ibadah kita di bulan Ramadan termasuk pada pagi hari ini semuanya amal soleh kita ibadah kita diijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian yang kami muliakan Pada kesempatan pagi ini Saya akan baca satu kajian Di dalam kitab Naso Ihul Ibadnya Asyekh Nawawi Al-Bantani Memang di beberapa kesempatan Sering saya bilang Kita ini orang Indonesia Ada rasa bangga Punya ulama sekaliber Asyekh Nawawi Al-Bantani Beliau tidak lain adalah Ya orang Indonesia dari Banten, lebih tepatnya daerah namanya Tanara. Dan beliau ini gurunya pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Mbah Hasyim Asyari. Dan beliau ini adalah guru juga daripada pendiri Muhammadiyah yaitu Mbah Dahlan atau nama asli dulunya adalah kedarwis Oleh karena itu sekali lagi kita ini orang Indonesia, bangsa Indonesia bangga ya, sekali lagi bangga mempunyai ulama sekaliber Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Maka dalam kesempatan ini untuk tabarukan mengharapkan keberkahan saya akan baca ungkapan-ungkapan dari pada asy Nawawi Al-Bantani yang terangkum dalam kitabnya namanya Nasaihul Ibad. Di antara ungkapan beliau, ungkapan asy Nawawi Al-Bantani tentu berkaitan korelasinya nyambung apa-apa yang diungkapkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara ungkapan yang ada dalam kitab Nasol Hibad oleh Asyikh As Nawil Bantani mengungkapkan khoslatani la syai'a abdol minhuma al imanu billahi wa naf'u lil muslimin khoslatani ada dua perkara bahasanya ini ada dua perkara la syai'a abdol minhuma tidak ada yang lebih utama utama dari keduanya. Jadi ada dua perkara. Selain dari dua perkara ini enggak ada yang lebih utama. Enggak ada yang lebih afdol. Apakah dua perkara itu yang bahasanya selain dari dua perkara ini enggak ada yang lebih utama. Yang pertama, dua perkara itu adalah al-iman billahi, beriman kepada Allah. Yang kedua, wanafulil lil muslimin dan bisa bermanfaat buat orang muslim bapak bapak saudara-saudara ibu sekalian memahami ungkapan beliau begini jadi beriman sekali lagi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nikmat yang paling besar kenikmatan apapun itu kalah dengan kenikmatan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kalau kita beriman kepada Allah berarti tidak secara langsung kita menyesuaikan awal penciptaan manusia Sekali lagi, kalau kita beriman kepada Allah, entah beriman kita dari mulai sejak lahir, ini tidak menutup kemungkinan ya, bisa jadi ada orang beriman sekarang ini karena memang bapak ibunya Muslim dan Muslimah. Jadi, ketika lahir secara otomatis saja, refleks saja sudah menjadi Muslim atau Muslimah, atau bisa jadi mualaf yang udah usia balik ya. Kemudian dia baru masuk Islam, itu namanya mualaf. Tapi intinya orang yang beriman itu entah karena faktor keturunan, entah mungkin karena baru masuk Islam, itu berarti mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Jadi apa saja yang Allah berikan kepada kita itu namanya nikmat. Fisik sehat itu nikmat. Ilmu itu nikmat. Bahkan harta itu nikmat. Tapi semua nikmat itu kalah dengan kenikmatan yang namanya beriman kepada Allah. Makanya tadi saya bilang, kita yang beriman berarti kita menyesuaikan awal penciptaan manusia. Kata Allah, "Wa ma jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kata Allah, tidaklah Kuciptakan ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di sini berarti beriman kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar. Saya ingin contohkan nih bahwa Bapak saudara saudara Ibu sekalian, apa sih contoh nikmat beriman yang katanya itu nikmat yang paling besar? Sering saya katakan bahwa Bapak Saudara-saudara, terutama pada pagi hari ini nih, ini kita kumpul begini nih, kita kumpul di masjid, kita sama-sama baca Al-Fatihah, kita sama-sama baca Asmaul Husna, termasuk tadi kita baca surat Yasin. Itu dalam segi fisik kita, dalam segi batin kita, kita berpahala sekali lagi kita mendapat ganjaran balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain sebetulnya pahala itu bukan kita aja yang dapat. Ini maksud saya ini, nyambungnya ke sana. Jadi ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, itu pahala balasan kebaikan dari Allah bukan kita aja yang dapat. Ternyata orang-orang tua kita pun secara otomatis dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka korelasinya kalau kita berbuat kebaikan, kalau kita berbuat amal soleh, kalau kita beribadah, sebetulnya kita sedang berbakti kepada kedua orang tua kita. Entah bahasa saya nih, orang tua kita masih hidup, apalagi orang tua kita sudah wafat. Ini kan kita belum tahu nih, dan saya secara pribadi belum tahu di antara saudara-saudara atau ibu-ibu, orang tua kita sudah nggak ada. Bisa jadi masih ada, tapi hakikat kita kumpul begini nih, itu bukan kita yang doa, bukan kita saja, bukan kita doang yang dapat pahala. Orang-orang tua kita dapat pahala. Baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Maka tadi bahasa saya singkatnya, ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, sebetulnya kita sedang berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu jaminan. Artinya jaminan begini. Kalau ada anak saya nyebutnya anak kenapa? Kita semua anak ini. Kalau ada anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, kalau ada anak bisa hormat kepada kedua orang tuanya, maka anak itu tinggal dimanapun, anak itu berhadapan dengan siapapun bisa hormat, bisa berbakti. Tapi kebalikan, cara ngaji ilmu sulfiki mafhum khulafah, pemahaman kebalikan, kalau ada anak tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau ada anak tidak hormat kepada kedua orang tuanya, jangan diharap anak itu bisa hormat dengan orang lain. Jangan dianggap dan jangan diharap anak itu bisa berbakti kepada orang lain, maka sekali lagi berbaktinya anak kita ini semua kepada orang tua itu jaminan. Sekali lagi, entah orang tua kita masih hidup maupun sudah wafat, berarti intinya berbakti kepada kedua orang tua itu dalam rangka meniti mencari jalan kebahagiaan di dunia dan mencari meniti kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Maka disinilah hebatnya. Kenapa ketika kita dalam rangka menjalankan hidup dan kehidupan kita mulai kita mulai kita oleh dengan ibadah-ibadah seperti ini tujuan apa? Biar secara fisik dan batin kita itu muaranya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. karena itu mudah-mudahan kita ini semua anak ya, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita sehingga orang tua kita selalu mendapatkan cucuran rahmat ...magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Robbal alamin itu yang saya maksudkan tadi dan saya contohkan berarti beriman kepada Allah itu adalah nikmat yang sangat besar sehingga kata Asy'ah Nawi al-Bantani tidak ada sesuatu yang lebih hebat ketimbang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bapak-bapak saudara-saudara ibu sekalian beriman kepada Allah redaksionalnya bukan berislam ada beda sedikit begini memahaminya kalau orang berislam dia hanya masuk Islam aja tapi kalau beriman penjelasan para ulama itu bukan masuk Islam saja bukan statusnya muslim saja akan tapi continue istiqomah Melakukan ibadah-ibadah itu namanya beriman. Makanya, sering diungkapkan ada bahasanya Muslim dan mukmin. Ada Muslimah, ada mukminah. Levelnya ternyata berbeda. Kalau Muslim beragama Islam aja, tapi kalau mukmin kualitasnya berbeda, mutunya berbeda. Kalau Muslim beragama Islam saja, tapi kalau mukmin bukan hanya beragama Islam saja kan tapi konsekuen dalam melakukan ibadah dan di dalam ibadah itu kita diajarkan berdisiplin coba dah secara logika secara rasio ibadah apa aja kita diajarkan disiplin contoh satu saja karena kebetulan kita ada di masjid ini masjid itu simbolnya kata-kata masjid tempat sujud kata-kata tempat sujud itu adalah ciri khas di dalam sholat Makanya secara filosofis begini, apa nih, hikmatnya begini. Kenapa kok sholat itu terkenal populernya dengan sujud? Sholat itu tidak terkenal, tidak populer dengan itidal. Atau sholat itu tidak terkenal, tidak populer dengan tahiyat. Akan tapi populer adalah, dan paling populer adalah sujud. Sehingga tempat sholatnya disebut masjid. Masjid itu tempat sujud. Ternyata tadi saya bilang secara hikmat, Secara filosofisnya begini, saya, Ustad, semuanya ada sini, bapak-bapak, ibu sekalian, kita lagi duduk begini nih. Nih anggota PC kita paling tinggi adalah kepala. Bahkan lebih-lebih kalau kita berdiri, anggota PC kita paling tinggi adalah kepala, paling atas. Tapi ketika lagi sujud, anggota PC kita yang biasanya kalau kita diri kita duduk paling atas justru paling rendah. Bahkan, maaf, bahasa saya ini, kepala kita lebih rendah ketimbang kemaluan kita ketika kita lagi sujud. Itu hebat, pendalaman yang luar biasa, penjiwaan, penghayatannya. Berarti, ketika kita lagi sujud, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun, dan berapapun harta yang kita miliki, itu kita tidak ada gunanya sama sekali. Karena kita sedang berdialog Kita sedang berendah diri Kepada manusia kita rendah hati Tapi kepada gusti Allah bukan rendah hati lagi Kalau kepada Allah kita rendah diri Makanya ketika sujud itu disimbolkan kita sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada sama kita itu enggak ada artinya. Kecuali ada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, simbol ketika orang salat itu adalah sujud maka ketika sujud kita diajarkan berdisiplin ketika kita lagi sujud jangankan harta jabatan yang ada sama kita fisik yang ada sama kita itu itu sangat-sangat terbatas makanya diantara maksudnya adalah pala yang biasanya kalau kita lagi duduk lagi diri paling tinggi tapi lagi sujud justru paling rendah apa? simbol kita jangan takabur kita jangan sombong Siapapun rumus, siapapun dan apapun yang disombongkan cepat atau lambat akan sirna fisik gagah disombongin cepat atau lambat akan lemah cepat atau lambat akan sirna bahkan ujung-ujungnya cepat atau lambat akan hilang bahkan bukan saja ketika masih hidup tentu kalau kita secara fisik ya bahwa bapak saudara-saudariku sekalian fisik manusia nggak ada yang sehat 100% nggak ada orang yang sehat 100% pasti punya penyakit itulah yang saya maksudkan secara jauh ya bahasanya fisik manusia cepat atau lambat ya akan lemah bahasanya tadi cepat atau lambat akan sirna jadi disitu dimaksud kata-kata tidak ada sesuatu yang lebih utama, tidak ada sesuatu yang lebih abdul kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pagi-pagi hari ini kita termasuk orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadikan ya sebagai isi hidup kehidupan kita ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah termasuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang taat, dijadikan hamba Allah istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian itu yang pertama. Jadi perkara yang tidak ada yang lebih hebat. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua ini kata asyekh As Nawawi Al Bantani. Yang kedua perkara yang tidak ada yang lebih hebat dari yang kedua ini adalah wanaf ulil muslimin bermanfaat buat orang lain. Begini memahaminya. Kita ini menjadi orang baik perlu usaha sekali lagi kita pengen jadi orang baik itu ada ada usaha tapi untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain itu harus perlu perjuangan kita ingat dan saya secara pribadi ingat ungkapan dari almarhum al makfurlah ya ini ulama sekali lagi ulama kita ini Kisah al mahfuz beliau insya allah kalau nggak salah dari jawa tengah tepatnya dari pati Begini ungkapan beliau Orang baik itu perlu ikhtiar Orang baik itu perlu usaha Tapi untuk menjadi orang yang bisa berbuat kebaikan Perlu perjuangan Berarti levelnya Orang baik dengan orang yang bisa berbuat kebaikan Itu beda Bahasanya Orang sholat aja bisa jadi baik Orang puasa aja seperti Ramadan kemarin menjadi orang baik. Tapi orang yang bisa memberi kebuat atau bisa berbuat kebaikan atau bisa memberi manfaat buat orang lain itu perlu perjuangan. Kata-kata perlu perjuangan, godaannya, ujiannya, cobaannya banyak banget. Makanya level orang yang baik dengan orang yang bisa berbuat kebaikan beda. Oleh karena itu, orang yang bisa berbuat kebaikan untuk masyarakat bahasa saya ini orang yang bisa berbuat kebaikan untuk negara itu perlu perjuangan kalau dia meneng aja jadi diem aja dia tenang aja jadi orang baik udah tapi bisa berbuat kebaikan perlu perjuangan yang tadi saya bilang godaannya banyak ujiannya banyak kita ingin menjadi orang baik kita ingin menjadi orang yang bisa berbuat kebaikan itu ujiannya berbeda kalau kita ingin menjadi orang baik, ya ujiannya ada, bukan berarti enggak ada. Tetap ada, orang mau sholat, ujiannya pasti banyak. Tapi untuk menjadi orang yang bisa berbuat kebaikan, kata-kata "bisa berbuat kebaikan" itu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu lebih banyak lagi ujiannya, bisa jadi ujian itu bukan dari mana-mana. Ini bahasa mudahnya, nih, bisa jadi ujian untuk menjadi kita bermanfaat buat orang lain. Ujiannya bukan dari mana-mana, bisa jadi dari keluarga kita sendiri. Nah, tidak, saya sebutkan secara singkat ceritanya nih. Sekali lagi, kita pengen menjadi orang yang bisa berbuat kebaikan, buat manusia, buat negara, itu ujiannya banyak. Sehingga tadi saya bilang, ujian itu bisa jadi bukan dari orang luar, bisa jadi cobaan itu bukan dari orang lain, justru bisa jadi dari keluarga kita sendiri. Oke, okay, saya contohkan begini. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal perjuangan beliau untuk dakwah Islamia itu dari kerabat beliau, dari keluarga beliau ada yang mendukung secara total, ada yang membangkang secara total, ada yang memusuhi beliau secara total. Ada yang mendukung, jelas-jelasan. Ada yang membantah secara jelas-jelasan. Ada yang memusuhi beliau secara jelas-jelasan. Jadi level yang bahasa yang paling berat ini buat beliau adalah bukannya yang membangkang, akan tapi yang memusuhi. Kalau membangkang bahasa saya begini, ogah gitu, kan beres sudah. Ogah saya og ogah beriman, beres sudah. Tapi ini levelnya adalah memusuhi. Sopo siapa keluarga nabi yang memusuhi nabi? Enggak tanggung-tanggung paman beliau yaitu Abu Lahab. Beda dengan Abu Talib. Abu Talib jelas-jelasan enggak beriman. Justru bahkan Abu Talib melindungi Nabi, pemberi nafkah Nabi. Yang jelas-jelasan beriman Hamzah, paman beliau juga. Tapi yang memusuhi ini yang level yang paling berat ini, yang memusuhi yaitu Abu Lahab. Enggak tanggung-tanggung, yang memusuhi bukan pamannya saja. Bahkan istri dari pamannya pun ikut memusuhi Sehingga Abu Lahab ini sebagai paman nabi Yang memusuhi nabi ketika dakwah islamiah Sampai-sampai saking pentingnya itu diabadikan dalam Al-Quran Maksudnya yang tadi saya bilang secara singkat ini ceritanya Menandakan kalau kita berjuang kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat enggak sedikit ujiannya enggak ringan cobaannya banyak dan sangat-sangat berat ujiannya dan bisa jadi ujian itu bukan dari orang lain bisa jadi dari keluarga sendiri kalau secara universal secara umum bisa jadi ujian itu bukan dari orang lain akan tapi dari kerabat kita sendiri ujian itu bukan dari orang jauh bisa jadi dari orang dekat kita sendiri tapi intinya kalau orang sudah berniat secara sempurna yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW innamal a'malu niat kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain kita ingin menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat dan sebagainya Allah akan memberikan pertolongan Allah akan memberikan perlindungan sehingga kita termasuk orang yang bukan hanya baik saja akan tapi kita dijadikan orang yang bisa berbuat kebaikan itulah yang dimaksudkan oleh Asyik nawawi Al-Bantani yang kedua perkara yang tidak ada yang lebih hebat dari kedua itu adalah orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain sehingga hidup kita di dunia bahagia nanti sekali lagi hidup kita di akhirat dijadikan hidup yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa, kita awali dengan membaca Ummul Quran Al Fatihah. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر <applause> الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil sahil, sahil alaina qul asib bijahil bashirin nadir Allahumma inana nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik rabbana taqabbal minna innaka antas samiaul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina bid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته